Selamat pagi, Bunda. Hari ini saya akan membuat bolu pisang. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 butir telur, 125 gram gula pasir, 125 gram tepung terigu, 6 itu kira-kira 2 pisang seperti ini ya. Ini nanti dikupas dan diiris-iris buat toppingnya. Terus ini margarin 125 gram margarin cair, vanili 1 sendok teh SP. Saya di sini pakai baking powder 1/4 teh aja ya. Susu kental manis 1 saset. Sekarang kita campur semua bahan-bahannya. Kita masukin gula pasir, telur, SP 1 sendok teh ya. Satu sendok teh, baking powder sedikit aja, 1/4 sendok teh, segini. Vanili. Susu kental manis, lalu kita mixer. Setelah mengembang seperti ini, kita masukin pisangnya ya. Terakhir kita masukin tepung terigu. Sambil kita masukin margarin cair. Seperti ini ya. Ini memang khusus buat 2 telur. Ini cetakannya sudah diolesi sama margarin. Sekarang kita tuang adonannya ke cetakan.
Sekarang kita kasih topping pisang ya. Dan siap untuk kita oven. Bolu pisang siap kita panggang. Ovennya sudah panas. Kita masukin. Panggang selama 30 atau 45 menit ya, sampai matang. Kita lihat hasilnya ya. Sudah matang. Hasilnya seperti ini. Cantik sekali. Hasilnya seperti ini, lembut sekali. Hasilnya seperti ini, sekarang kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Lembut sekali, Bunda. Wanginya, pisangnya, aroma pisangnya lembut, enak dan lezat sekali.